Kelas 7, gimana cara melamar kelas 7 tahun? Dan berikut ini adalah video tutorialnya. Gimana cara melamar kerja di kelas 7? Pertama kita buka browser kita. Di sini kita menggunakan Google Chrome. Setelah kita buka Google Chrome, kita akan ketik pada pencarian. Kita ketik klik di sini. Setelah kita ketik klik di sini, akan muncul klik di sini.id. Di sini websitenya. Kita bisa scroll ke bawah, di sini ada banyak sekali artikel menarik seperti smartphone, terus artikel travel, terus artikel transferan uang dan masih banyak lagi. Kita bisa klik aja di bagian menu di sini, kita ketik lowongan kerja. Setelah kita ketik lowongan kerja, kita akan klik logo Trust 7. Di sini ada banyak sekali pilihan lowongan kerja. Di sini kita pilih Trust 7. Kita scroll ke bawah, kita akan cari bagian dari Trust 7-nya. Di sini ada banyak pilihan lowongan kerja seperti Pertamina, Alfamart, Alfamidi, Shopee, PT Epson, Domaret. Terus ada WLX, terus ada JNE, JNT, KFC. Terus ada Alfamidi, terus kita cari MNC, terus kita TV, kita cari Trust 7, kita klik Trust 7. Di sini hati-hati penipuan, di sini tidak dipungut biaya spesial pun untuk proses pendaftaran, jadi kalian hati-hati ya guys, jangan sampai kalian itu. Di sini ada banyak sekali lowongan kerja. Open ini sampai 2022. Accounting, administrasi, big data analyst, camera person, kita detail, kameramen seperti ini. Kita apply untuk sampai. Oh, untuk apply kau disuruh login terlebih dahulu, misalnya legislasi. Kita klik full name, email, password, konfirmasi password, tanggal lahir, terus jenis kelamin, I'm bukan robot, terus submit. Jika sudah, kalian bisa langsung login di sini. Jika sudah login, kalian bisa melamar kerja dengan mudah. Ini tahap-tahapannya: online registration, terus CV scanning, tes, terus habis itu interview, job earning, dan kalian diterima atau tidaknya. Biasanya lamar kerja paling lambat tanggal 30 Desember 2022. Ini masih berlaku teman-teman, biasanya update terus nih, berarti bagus, mantap. Ini ada banyak sekali lowongan kerja. Sosial medianya juga, kalian kalau jago sosial media, sudah reporter juga, training juga iya ada, video editor juga ada, keren bukan? Keren banget boy. Nah, bisa lamar sekarang, siapa tahu ada kesempatan di sana buat kalian. Join our experiment team. Semangat guys. Nah itulah gimana cara lamar di Trust 7. Kalau suka dengan video, silahkan share, komen, subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.